Sekarang kan sekolah paket. Ini gua kayaknya gua yang paling keren. Kan yang lain pada tua semua. Apalagi si Ohim. Kayaknya dia paling tua. Udahlah, berangkat. Wah, udah rapi nih gue. Udah wangi juga. Kayaknya gue yang paling keren nih di sekolah. Yang lain lewat lah sama gue. Udah lah, berangkat. Ah, masih ngantuk. Tapi ya gimana, wayahnya udah sekolah. Ah, udah, siap-siap ya. Ini kursi amat ya. Gara-gara si Suwep aing disuruh ngeronda, jadi aja kesiangan nih. Gua harus buru-buru berangkat nih ke sekolah. Kalau enggak Bu Siti bisa ngambek. Bisa disetrap gue di sekolah. Coba ancam beli buku deh. Wah, kalender mah. Udahlah, gue bawa kalender aja buat sekolahnya.
Ih, cerah bener nih hari. Pengen cepet-cepet ke sekolah biar ketemu Bu Siti. Wah, aing kira aing kesiangan. Mana paling duluan aing di dia. Mana ya yang lain? Pada belum nongol. Bro, nih kapnya ke studio. Iya Nino, gua kira kesiangan. Malah paling duluan datangnya. Ono Ucup, tumben lo berdua udah standarnya aja. Karmin, padahal aing kira telat. Taunya mah Bang Rikatna. Yang bisa nungguan yang lain aja nanti bareng maksudnya. Ya udah duduk jadi dia tuh. Wih, dekat bener nih Karmin, Ono Ucup. Keren bener nih mau sekolah apa mau ngapain? Iyalah, gue niatnya sih mau ngedate sama Bu Siti. Wah parah lu, mana mau sama lo, gue sekolot ge. Gue sekolot. Lu lihat aja gue udah kayak artis Korea kan? Lu mah bukan kayak artis Korea. Kayak apa Min? Aku Korea yang ngantuk. Mana nih dua lagi si Ohim sama si Edo? Belum datang. Si Edo palingan masih molor, tapi kalau si Ohim palingan kesiangan dia kan semalam udah ngeronda. Ya udah, nanti kita bareng aja masuknya ya ke kelas. Iya. Sorry bro, gua telat. Edo. Tumor lu dasar. Apaan tuh tumor? Tukang molor. Ini udah kumpul semua nih. Tinggal si Ohim aja. Kita masuk duluan aja yuk. Udah. Yuk. Duh, ini udah jam segini anak-anak belum pada datang ya? Apa pada bolos? Yaudahlah, tungguin dulu aja. Assalamualaikum, guru. Ya, waalaikumsalam. Pagi selamat, Bu Guru. Kebalik dong. Iya, Bu, salah. Selamat pagi. Ya, Bu, ya. Yang lainnya mana ini? Kok cuma berdua? Pagi juga, Bu Guru. Ya, selamat pagi. Kamu ini ya. Selamat pagi, Bu Ibu. Ya, selamat pagi juga, Bapak-bapak. Silakan duduk ya. Selamat pagi, Ibu. Cantik. Ya, selamat pagi. Ibu tahu nggak buku apa? Buat apa itu? Buat ibu. Ya ampun, makasih. Jelek banget bunganya. Mana ieu baru dah? Aing ditinggalkeun ieu mah. Tidak setia kawin ieu mah. Setia kawan maksud aing teh. Jaba aing di dieu sorangan deui. Dahlah, mangke bae. Oh iya, ini kan di buku absen ada 6 orang ya. Ini kenapa cuma ada 5 orang? Satu laginya kemana? Masih di luar, Bu. Aduh. Mungkin lupa sekolahnya, Bu. Yaudah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bu. Kata. Kok saya nggak diajakin sih, Bu? Kamu ini kenapa telat? Bu, maaf. Saya tuh semalam habis ada tugas. Yang mulia, Bu. Mulia apaan, mulia? Ya, semalam sih ngejagain pos ronda, Bu. Sampai yang pacarin
juga saya jagain. Pacarin pacaran. Aduh, iya itu maksud saya, Bu. Yaudah sana duduk. Ah, siap, Bu. Telat lagi kamu saya gantung ya. Saya gantung kamu di pohon pisang. Mau? Yaudah, kita lanjut berdoa ya. Berdoa, mulai. Bu, ini berdoanya baca apa ya? Kamu ini emang apalnya doa apa? Biar sebelum makan. Sudah terserah kamu aja lah. Mau doa apa kek? Bu, kalau aku doanya cuma hafal untuk mencintai ibu. Iya, terserah kamu aja. Berdoa selesai. Saya belum, Bu. Kenapa kamu? Belum baca doa yang Udah, jangan ribut ya. Daripada ribut, mending sekarang perkenalkan diri kalian satu-satu dimulai dari depan. Nama saya Ono, Bu. Iya, terus sampingnya? Saya nama maksudnya nama saya Ucup, Bu. Kalau nama panjang Ucup Sanusi. Oh, iya. Ono Ucup. Iya, Bu. Terus? Nama saya Erdo, Bu. Panjangnya mah belum diukur. Terus? Saya Karen, Bu. Ke yang belakang? Saya Sueb Sugiono, Bu. Udah, yang berisik. Satu lagi. Lari. Ada apa sih? Itu dipanggil. Kamu ngapain tidur? Ibu, mau kenalan tuh sama saya. Nanti aja, Bu. Lewat WhatsApp deh. Saya tuh lagi ngabsen, perkenalkan diri. Kamu ngapain tidur? Ya, Bu, ya maaf. Bercanda, Bu. Nama saya tuh Ohim, Bu. Apa panjangnya? Kalau di KTP mah Ohim Bedok, Bu. Kalau di kartu keluarga mah Ohim Galang. Kok bisa beda? Gak tahu, Bu. Saya juga lihat, euy. Yaudah anak-anak, kita mulai pelajaran pertama aja ya. Mulai pelajaran bahasa Indonesia. Oke, saya punya satu pertanyaan yang bisa jawab, acungkan tangan. Oke? Oke, Bu. Oke, pertanyaannya. Apa ciri-ciri orang pintar? Saya, Bu. Oke, Ohim. Apa? Rajin belajar. Sering makan dan selalu mencontek, Bu. Jawaban kamu udah benar, tapi kenapa ada mencontek? Ya, Bu, buktinya di negara kita cuma bisa mencontek di luar negeri tanpa berkarya sendiri. Gitu ya. Ya udah, mulai besok kalian kalau belajar pada nyontek aja ya. Besok kalau ulangan mending pada nyontek aja ya. Siap. Salah ngomong ini. Yaudah, pertanyaan kedua. Benda padat apa yang bisa mencair? Sewu. Apa? BPKB. Iya juga ya. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Sertifikat rumah, Bu. Ya, bisa. Terus apa lagi? Saya, Bu. KTP. Kok KTP, Cup? Kamu mau nyariin apa pakai KTP? Kan tanpa KTP, walaupun ada BPKP, sertifikat nggak ada. Bisa saya. Tuh. Yaudah, ada lagi nggak? Benda apa aja, Bu? Ya. Saya, Bu. Astagfirullah, kamu cucu dorang. Oke, anak-anak. Ibu mau menjelaskan materi biologi ya. Kalian ada yang tahu apa itu biologi? Enggak, Bu. Kalian bodoh semua ya. Enggak ada yang tahu biologi. Tapi lebih bodoh dari Ohim. Kok saya sih, Dok? Kamu ini. Oke,
saya punya pertanyaan biologi ya. Hewan-hewan apa yang bernapas dengan insang? Ikan, Bu. Ya, terus apa lagi? Aquaman. Apa? Aquaman. Aquaman. Ya, ada lagi itu. Temannya Putri Duyung, Mas. Oke. Okay. Yaudah, sekarang kalian isi soal halaman 51 sampai halaman 100. Kerjain hari ini sampai pulang harus selesai. Oke? Okay? Oke. Okay. Buka buku di halaman mana? Buku. Ada buku. Bawa buku kamu. Kamu kenapa enggak bawa buku? Kamu? Kamu? Bawa buku. Saya tuh habis menondak tadi malam, jadi saya bawa ngelepet aja, Bu. Oh ya, awas banget. Bubuk aja, Bu. Bubuk. Kamu juga nggak bawa buku. Huh? Yang nggak bawa buku nggak boleh pulang hari ini ya. Oh itu, Bu. Iya, nggak boleh. Karena kalian malas dan bodoh. Apa senyumannya? Besok lagi. Bisa aja dok. Ya, sudah kamu aja. Yaudah sekarang kerjain soalnya. Kumpulin 1 jam lagi. Aduh. Yaudah sekarang giliran pertanyaan terakhir ya anak-anak. Siap, Bro. Itu susunan kata. Kalian bikin kalimatnya sendiri. Terus kalimatnya diawali dari kalimat ibu atau bapak saya pergi membeli. Ibu. Oke, kamu dulu, Cuk. Saya, Bu. Ibu ke pasar membeli sayur, Bu. Iya, betul. Kamu boleh pulang. Boleh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Dadah. Sekarang kamu, Ono. Giliran kamu. Ibu saya apa ibu tetangga, Bu? Ya, terserah kamu, ibu siapa aja? Ibu tetangga, Bu. Yaudah, ibu tetangga kamu kemana? Bilangnya tadi mah mau ke warung, Bu. Mau ngapain? Tahu. Loh, kok saya tetangga kamu? Yaudah, kamu pulang, lah. Kasih, Bu. Ya. Yaudah, Karmin, giliran kamu. Bapak saya pergi ngutang warung, Bu. Oh, utang? Kenapa ngutang? Kemarin bapak saya naik motor gak ada uang, terus bensinnya habis. Oh, kasihan banget. Tapi bensinnya harus bayar, sama aja kayak beli, Bu. Oh. Ya udah, kamu boleh pulang juga. Oke, Bu. Kasih, Bu. Sekarang giliran kamu, Edo. Saya, Bu. Bapak saya pergi ke rumah janda. Aduh, Edo. Karena sih minta gula sama kopi. Oh. Habis di rumah. Oh, kasihan banget ya. Iya. Ya udah, kamu boleh pulang juga deh. Terima kasih ya, Bu. Ya. Hati-hati di jalan ya. Oke. Sekarang kamu, Eb. Siap, Bu Bocan. Apa itu? Bu Bocan. Wah, kamu ini. Apa? Ibu saya beli emas ke toko emas. Ya masa beli emas ke apotek sih, kamu ada aja. Ya, Bu. Mau ngapain beli emas? Mau beli emas buat ngelamar. Ngelamar? Ngelamar siapa? Ngelamar ibu. Ibu siapa tuh? Ibu kamu. Kamu ini. Yaudah, kamu juga boleh pulang deh. Ya, siap, Ibu. Ya udah tuh, Bu. Ayo bareng pulangnya. Boleh, Mang. Iya, boleh. Ayo. Oh, ya udah. Sebentar ya. Bu, kok saya enggak ditanya sih? Ih, saya tuh udah tahu kamu tuh bodoh, enggak bisa jawab. Udah nginep aja kamu mah ya. Apa, Bu? Nginep. Iya. Nginep aja. Lagian suruh siapa kamu tadi pagi telat? Udah kamu nginep aja. Yuk, Bu. Astaga.